Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel layar lipat ternama, itu datang dari Samsung, yaitu dilansir dari berita online dari tikno.kompas.com, yaitu Samsung ubah tradisi kelahiran Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Penjelasannya yaitu rumor mengenai dua ponsel lipat Samsung berikutnya, yaitu Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5, terus menyeruak di internet. Yang terbaru, sejumlah sumber di internet mengklaim bahwa penerus Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 tersebut akan meluncur 3 bulan mendatang, tepatnya sekitar tanggal 25 sampai 27 Juli 2023 mendatang. Apabila akurat, Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Samsung Galaxy Z Flip 5 akan diluncurkan lebih awal dibanding generasi sebelumnya. Pada Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Z Flip 4 lalu, keduanya ponsel lipat ini diperkenalkan sekitar akhir Agustus 2022. Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5, Samsung juga disebut bakal memperkenalkan sejumlah perangkat lainnya di peluncuran pada Juli 2023 nanti. Beberapa perangkat tersebut kabarnya meliputi Galaxy Watch 6 series, Galaxy Tab S9 series, hingga Galaxy Buds 3. Belum bisa dipastikan apakah rumor terkait tanggal peluncuran generasi terbaru Samsung Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip series ini lamanya yang bakal ikutan meluncur, atau begitu juga perangkat anyar Samsung lainnya yang bakal ikutan meluncur, benar atau tidak. Sebab Samsung saat ini belum mengumbar hal apapun terkait kehadiran ponsel lipat tersebut. Terkait Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Samsung Galaxy Z Flip 5, kedua ponsel lipat tersebut juga dikabarkan bakal hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Samsung Galaxy Z Flip 4. Salah satu pembaruan konon berasal dari aspek desain, di mana bentuk engsel atau hang kedua ponsel lipat ini disebut bakal mengadopsi konstruksi engsel berbentuk alat tetesan air atau teardrop. Tidak terkonstruksi huruf U seperti generasi sebelumnya. Dan konstruksi engsel anyar ini, bekas lipatan di layar dipercaya akan bisa disamarkan demi memberikan pengalaman layar ponsel lipat yang maksimal. Selain engsel, Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Samsung Galaxy Z Flip 5 juga kabarnya ketenaga dengan chipset Snapdragon Eggen 2 for Galaxy. Semuanya dirangkum Kompas Tekno dari Android Authority, Rabu tanggal 26/4/2023. Khusus untuk Galaxy Z Fold 5, ponsel ini disebut bakal mengusung desain yang mirip dengan Galaxy Z Fold 4, namun dibekali dengan sejumlah peningkatan seperti kamera utama 108MP dan kompartemen untuk menyimpan S Pen. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel layar lipat ternama, itu datang dari Samsung. Yaitu dilansir dari berita online dari tikno.kompas.com, yaitu Samsung ubah tradisi kelahiran Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar sudah mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus kembang. Terima kasih.